Jadi kalau orang saya bilang anggon-anggone satrio itu dipenuhi. Apa anggon-anggone satrio? Anggon-anggone satrio itu, sandangan satrio itu 5, Mas. Yang nomor 1 itu curiga. Curiga itu keris, artinya sifat pengandel. Satria kalau bertempur di lapangan tidak punya, berperang di lapangan tidak punya senjata, nggak ada sifat pengandel, susah. Maka dia harus punya sifat pengandel ini. Sifat pengandel itu dalam hal ini apa? Sekarang ini. Keris. Kalau dulu keris ya. Keris, tombak. Kalau semua satria punya senjata itu. Itu kalau kita misalnya Noyorono ketika masih muda. Nah, maka Cokro. Cokro setelah dapat dari bertapa. Betul. Jadi ketika sudah bertapa, dia akan mendapatkan sifat pengandel itu. Iya. Nah, ketika bertapa itu apa kalau dalam hari ini? Ya, saya ketika kuliah, seorang anak muda, seorang kesatria dalam menyiapkan syarat, utamakan lu punya senjata. Nah, kalau yang kedua, itu syarat kedua itu turonggo. Turonggo. Turonggo itu kuda. Jadi kalau seorang kesatria mau perang, maka dia bisa naik kuda itu jangkauan pandangannya lebih luas. Nah, kecepatannya juga. Ya, kecepatan menyelesaikan masalah. Oh, sana ada masalah, datang cepat. Nah, ini adalah knowledge, ilmu pengetahuan kalau sekarang. Oh, gitu ya. Kalau kita mau masuk syarat yang ketiga, kalau nggak lelah. Kalau kesatria berperang, saat itu perang, tempur di lapangan, maka ada waktunya dia lelah. Maka syarat ketiga, kau pasti punya wismo. Wismo itu kalau orang pewayangan namanya kasatrian. Setiaki, lisan puro, kasatrian. Werkudara, jodipati, kasatriannya. Kalau kita bisa sombo, kasatriannya parang garudo, misalnya. Nah, ini bagian daripada tempat kita meletakkan kelelahan kita secara fisik. Kelelahan fisik oke, tapi ada batin. Batin. Batinnya di dipenuhi dari mana? Semangat tempurnya dipenuhi dari mana? Semangat tempurnya itu dipenuhi dari syarat kesatria yang keempat. Apa itu? Wanita. Wanita. Jadi ketika kita lelah bertempur, wanita inilah yang memperkuat kita. Kalau mau kita bicara syarat kelima, mau komplit. Komplit. Kelima itu, yaitu kukilo. Ketika kita ada connecting, itu berarti saya bisa baca bahasa makhluk hidup yang lain. Maka kesatriaan saya syaratnya sudah lurus. Nah, kalau syarat kesatriaannya itu komplit, sudah lolos, Anda boleh menjadi seorang raja. Anda boleh menjadi seorang pandita atau pegawai.